Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freddy seluruh dunia, hello. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Mas Dre lagi perjalanan di sekitaran Bintaro. Temenin ya. Tapi seperti biasa sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bresimo, dan tonton semua konten yang berada di channel YouTube Mas Bresimo tentunya. Oke, nah di depan ini adalah jalan keluar tol Bintaro ya. Kalau ke kanan itu tol, kita ke kiri, kiri ke arah ke Bintaro ya. Depan itu juga Bintaro sih semuanya ini. Oke, ini situasinya adalah menyambut akhir pekan ya di Bintaro. Seperti ini bray, jalanan Bintaro luas ya. Oke bray, arah kiri bray. Ini adalah Bintaro sektor 7 bray. Nah, di samping kiri itu ada pom bensin namanya Shell ya. Terus di sebelah kanan itu ada supermarket Hari-Hari. Oh, Hari-Hari. Suasananya seperti ini bray, menyambut weekend ya. Weekend di bulan November tahun 2021. Nah, depan yang tinggi itu adalah Ascend ya, di apartemennya Bintaro. Terus sebelah kanan ini ada rumah sakit Premier Bintaro bray. Nah, suasananya tidak lumayan tidak begitu macet ya, ini longgar nampak ini tuh longgar, tapi nggak tahu ke depan di depannya tuh. Akhir ini ada pom bensin juga namanya Vivo, nggak tahu ini dari negara mana. Ada yang tahu nggak bray, Vivo ini dari mana pom bensin? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, tulis aja. Nah, ini yang tadi Ascend apartemen. Di samping Bintaro Plaza sana juga ada apartemen apartemen. Depan ini ada toko-toko banyak. Ini ada Starbucks, terus ada Monami, terus ada Optik Melawai, Gardenia, Gardenia Optik ya. Terus apa nih? Flip Burger, aku belum pernah. Ada Chatime, ada Sate Khas Senayan juga. Nah, ini di sini tuh biasa kayak gini, bray. Agak padat. Di sini merayap biasa. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan tuh kayaknya lebih lancar. Gerimis gitu. Terus di depan situ apa ya? Di depan situ ada bubur, bubur Monas sama bubur ayam Monas deh kayaknya. Ada buket kopi. Thank you.
out of the box break. Jadi kosong, lewat gini aja. Dan di sini mulai menyempit. Oke, mulai. Terus pintu cari jalan break. Ini menyempit di sini. Ini lagi. Kayak gini sih. Bray. Tahu ini di sini pasti kayak gini. Karena ada pertigaan depan rumahnya. Pokoknya banyak itu sih, banyak restoran di pinggir perumahan di boulevardnya tuh banyak tempat makan intinya yang bikin macet kali ya. Ada yang jualan, banyak jualan di sini, banyak restoran soalnya. Lanjut. Ini suasana ya, bro. Suasana menyambut weekend di Bintaro, bro. Oh ya, aku lah lama banget kan naik motor, besok naik motor. Ah. Motorku belum dipanasin. Ini kita menuju belok kiri sektor 5 ya. Sebenarnya kalau di Jakarta tuh lebih enak mobilnya mobil Matic. Sabu Aci di kiri ini. Oke. Kita akan belok ke kiri. Nah, kita ke Jalan Cikini. Sektor Bintaro sektor 7. Kalau lurus sana Bintaro sektor 5. Oke, sahabat Bray. Sampai di sini dulu ya aku vlognya ya. Terima kasih ya udah nemenin aku di jalan. Muter-muter di Bintaro. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bresimo dan tonton semua konten yang berada di channel YouTube Mas Bresimo ya. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.